Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan Gantungan Channel, bro. Oke, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke bro, pada kali ini kita lagi hunting nih sekalian ngabuburit, bro. Kita lagi hunting, biasanya kita nyari-nyari hotel terbaru, kira-kira ada hotel apa aja ya. Karena sudah lama banget nggak hunting dan memang kita lagi ngabuburit ya, sambil iseng-iseng kita mampir Alfa sama Indo, bro ya, buat cari Hot Wheel yang terbaru tentunya dan yang hot tentunya ya. Oke, di sini seri wagon sudah kumpul tapi Datsunya nggak ada, seri primadonanya. Coba kita lihat di bagian susu-susu nih. Wow, kita nemu Honda Civic SE, bro. Ini dia item langka di gantungan, bro. Gila, saya nemu Honda Civic SE yang terbaru ini dan memang suka saya, warnanya gold ya. Ini memang langka, bro, dan kalau di pasaran di online masih harganya 50 up, bro ya. Ini bakal kita koleksi, bro, dan memang kita dapat dari gantungan, jadi kita simpen, bro. Kita cari lagi. Oke, kita sudah dapat satu hot item Honda Civic SE, bro. Coba di spot yang satu ini, apakah kira-kira ada yang bisa kita bawa pulang. Tadi seri wagonnya nggak ada Datsunya, bro ya. Oke, kayaknya nggak ada di sini. Ada seri anniversary 55 tahun Hot Wheel di situ. Oke, sepertinya tidak ada, bro. Coba lagi ini di dekat kasir, ternyata seri Porsche ada disimpan di sini, bro. Kita cek apa aja isinya, bro. Cakep-cakep nih, bro. Wow, ada Porsche Cayman-nya, bro, dan ternyata ada di sini, bro. Wow, ini menjadi primadonanya di seri ini, bro ya. Di ada Porsche Cayman-nya, bro. Cakep nih Porsche series, tapi kita sikat yang ini dulu, bro. Kita bereng dulu sambil kita lihat di depan, siapa tahu Alfa Indo di depan masih menyajikan banyak hot item. Nanti baru kita ambil yang Porsche Cayman-nya, bro ya. Kita balik lagi. Oke, kita bayar dulu yang ini, kita cus lanjut ke Alfamart berikutnya, bro. Cus you. Bagi yang baru nemu channel ini, jangan lupa like and subscribe, bro ya, dan ikuti terus video gantungan channel sampai selesai, bro. Yuk kita lanjut. Oke, tempat kedua kita di Indomart. Coba cek di Indomart ini ada apa aja. Yaps, mari kita lihat, sudah termasuk update lah ya, bukan item-item yang lama. Biasanya di Indo itu banyak item-item yang lama dan disimpan di gudang sisanya gitu. Jadi kita harus tanya dulu baru dikeluarin, bro. Tapi ini item-item cukup baru. Nah, ini ada Corvette. Ini HBRB series, ini mahal loh kalau di online ya, tapi di sini ternyata enggak mahal, bro. Oke, bro, sambil kita lihat-lihat lagi. Nah, ini dia ada Volvo Estate, tapi sayang banget bukan THS, bro, ini belum mateng. Sambil kita bolak-balik lagi, sebenarnya udah kelihatan sih dari banyak dia bukan THS, tapi penasaran ya. Volvo kita skip aja karena kemarin kita juga udah dapat, bro. Oke, kita sudah sampai di Alfamart berikutnya. Sambil kita cek di sini kira-kira ada apa aja, bro, di Alfamart yang ini. Ini di video sebelumnya kita sudah pernah ke sini, bro, tapi kita mau cek di sini sudah update atau belum, dan ternyata sudah update ya. Nih, kalau kita lihat di sini ada soft and best piece ini ya, Silverado yang lama, dan ada Audi. Audi ini update ya, kemarin kita kasih belum ada ya. Ada sekitar 3 piece update, hanya 3 piece aja, bro, untuk regulernya, bro. Nggak banyak ya, hanya ada 3 piece, tapi lumayan lah, cukup untuk menyegarkan mata ya. Kita kesini nggak sia-sia, ternyata ada update meskipun reguler dan bukan hot item, bro. Oke, nggak apa-apa. Sampai kita lihat lagi di spot yang lainnya. Ini dari spot gantungan susu, bro. Gantungan susu, di spot susu-susu anak ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, masih ada Lamborghini di sini. Oke. No, nggak ada di sini juga. Ada Bugatti, bro. Lumayan oke sih sebetulnya gantungannya, nggak mengecewakan ya. Oke, sampai kita lihat lagi di sini, bro. Sepertinya kita kemarin udah sempat ke sini ya, kemarin ya. Sampai kita lihat di sini kemarin ada Datsun 2 piece. Nah, dan ternyata benar kan, bro. Di sini masih utuh Datsun Nyanyian Speeder, masih ada 2 piece, belum ada yang serok, bro. Oke lah, nggak apa-apa, silakan bagi teman-teman yang mau serok bisa nih di sini nih, tinggal serok aja, bro. Nyanyian Speeder ada 2 piece, 2 PCS. Saya kemudian udah dapat satu ya, jadi cukup lah. Nah, yang jadi target buruan di sini Fast and Furious-nya, bro, tapi nggak dapat saya, bro. Untuk ya nggak apa-apa, maksudnya kita udah hunting nih baru dapat satu ya, jadi nggak apa-apa lah. Untuk Neon Speedernya, Neon Speeder, sorry, Fast and Furious 2024, yaitu Honda S2000 nya hanya baru dapat satu pink ya. Oke, sampai kita lihat lagi, aku sudah agak susah. Nah, ini masih butuh 2 piece, bro. Di sini Datsunnya, bro, nggak ada yang ambil, bro. Gila.
Oke. Daripada yang sepeda, sebenarnya saya lebih suka yang seri apa estate-nya ya, datunya ya. Jadi kita carilah kalau ada, ternyata sudah nggak ada. Oke bro, kita lanjut ke tempat berikutnya aja kalau begitu bro. Oke bro, kita sudah sampai di Indomaret berikutnya. Coba kita cek di sini kira-kira ada apa, sudah update atau belum. Mari kita lihat bro di sini bro. Terlihat di sini sekilas sudah update. Ini saya semakin semangat kalau hunting itemnya update-update ya. Mungkin kita akan ngebuburit lagi dan kita akan coba cari lagi bro hot-hot itemnya, karena memang update-update atau karena mungkin saya sudah lama nggak hunting bro ya, bisa jadi sih ya. Jadi melihatnya tuh seger gitu bro. Nih Fast and Furious sudah nyampe sini juga, tapi sayang sekali Corvette-nya doang bro. Ya sampai kita cek lagi di sini. Oh, ini yang vintage ada Lamborghini. Oke, Camaro yang menjadi primadonnya ya, vintage series ya. Camaro yang harganya gila kalau dijual lagi menjadi hot item sekali tuh, bro. Di sini tapi saya cukup bahagia, bro, cukup senang karena di sini update, bro. Ada vintage series di situ, ada estate, ada Fast and Furious meskipun yang kita cari nggak ada, tapi wow. Ketika sudah update begini kita jadi semangat hunting bro. Oke bro, bagi yang baru nemu channel ini jangan lupa like and subscribe bro. Oke, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah like and subscribe bro. Kita coba lihat spot satunya. Ini dia di spot satunya di tempat ini sedikit sekali, hanya ada apa nih, kompak cash nya ada apa itu. Nah ini matchbook nya juga. Oke, fantasy car itu bro, tidak ada lagi sepertinya di sini ya, udah nggak ada lagi atau masih ada. Wah, Monster Jam sama Facebook yang pesawat. Oke lah, kita lanjut ke tempat berikutnya aja bro. Cus. Oke bro, kita sudah sampai di Alfamart berikutnya nih. Mari kita geledah obrak abrik tempat ini bro. Oke, cek, ini dia gantungannya. Di sini lumayan update bro. Oke, ini sebetulnya cakep sekali ini bro, asli cakep banget ini sebetulnya. Tampo liverynya itu lengkap, tapi nggak ada yang demen ya, udah nggak apa-apa lah. Sambil kita lihat lagi di sini kira-kira ada apa. Oke, McLaren ini ya, ini lot-lot baru-baru masuk bro, bikin tambah semangat hunting. Nah Fast and Furious-nya juga ready di sini bro, tapi yang kita cari tidak ada Humvee. Yang kita cari Volkswagen Jetta ya, ada atau enggak belum kita lihat bro. Oke, sambil kita lihat lagi ini, kita bolak-balik bro, pokoknya nggak bosan, kita bolak-balik aja. Sambil kita lihat lagi di sini kayaknya sudah tidak ada bro. Jadi coba cek spot satunya ya. Ini dia di sini ada spot satunya juga, kita sambil lihat-lihat di sini kira-kira ada apa, dan ternyata tidak ada apa-apa bro. Nah ternyata ditaruh di depan bro. Untuk hotel-hotelnya ternyata sudah ditaruh di depan. Nah, Fast and Furious di sini juga lumayan ada banyak. Tadi di sana ada, ini ada Humvee, di sana ada Buick Rivera. Wow, ini dia bro, kita nemu dia. Volkswagen Jetta, bro. Aduh, keren, bakal kita serok ini bro. Sambil kita lihat lagi ada apakah akhirnya nemu kita Volkswagen Jetta yang menjadi incaran kita juga, bakal kita bawa pulang si Jetta ini, bro. Oke. Kita cari temennya bro, ada nggak bro? Ternyata nggak ada ya. Ini ada estate juga di sini, ada Buick Rivera, Humvee dua. Oke, dua Humvee ya. Oke lah bro, kalau begitu langsung kita bayar aja ke kasir yuk bro. Kita lumayan dapat Fast and Furious Volkswagen Jetta bro. Oke bro, kita bayar, dan mungkin sekian dulu video dari kita. Jangan lupa like and subscribe ya bro, bagi teman-teman yang belum subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah like and subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.